Ini yang serinya Dancing on Seashore, yang serinya Papagayo Beach. Papagayo. Lucu ya namanya Papagayo Beach. Dia fresh. Itu aja dulu. Dia fresh. Rose, apricot, orchid. Emang lebih berasa bunga-bunganya, vanilanya, tapi dia memang lebih emas ya, lebih MUSK itulah. Jadi wangi emasnya lebih banyak, makanya jatuhnya lebih keseger. Dia nggak manis, dia seger, asam-asam seger. Nah, nih ya, kalau misalnya ngomongin karakteristiknya nih, ini tuh tipe yang orangnya simpel. Dia tuh diajak ribut nggak pernah mau nih. Ini tipenya yang cari aman. Ini tipe-tipe teman yang kalau udah sedikit mau menuju-nuju ke perdebatan, dia langsung mundur. Nggak, gue nggak mau ribut, gue nggak mau ribut, kayak gitu. Dia teman yang baik. Kadang-kadang karena dia teh simple, jadi kadang-kadang nggak notice gitu sama sesuatu yang dia nggak concern to detail gitu. Jadi kayak ulang tahun teman lupa, buku sekolah lupa, PR lupa. Saking simpelnya ini manusia, ini kaum rebahan banget ya nih. Ini si Dancing on Seashore Papagayo Beach ini. Di bawah santai, anaknya nggak, aduh, hidupnya terlalu rebahan. Nggak ada masalah, dia mah dimarahin guru kayak lempeng bay gitu mukanya, tau kan? Iya bu, udah biarin aja ya, biarin gitu. Nih, tipe yang begitu nih. Nih, lu kalau punya temen tuh, terus parfumnya ini, perhatiin deh dia orangnya kayak gitu apa nggak? Kalau apa yang gue ceritain bener, komen di bawah.